Halo semuanya, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Halo semuanya, assalamualaikum, welcome back to my channel. So guys, di video kali ini sesuai dengan yang ada di judul, aku bakal nge-shopee haul tunik polos buat kalian semua. Ini cakep-cakep, basic, jadi kalian gampang banget buat mix dan and match ke acara, berbagai macam acara bakal kepake banget pokoknya kalau tunik polosan kayak gitu tuh. Dan yang pasti setiap tuniknya itu tersedia berbagai macam warna dan juga ada yang busui friendly. Terus harganya murce banget guys. Harganya cuma 40-50 ribuan doang. Yaps, yang paling mahal cuma 50 ribuan doang. Jadi kalian harus banget ya tontonnya sampai akhir, no skip-skip ya, tidak ada yang tertinggal karena ini super rajin banget guys, oke? Nah, saya lanjut ke videonya, tapi jangan lupa dong untuk kalian like, comment, subscribe. Kenapa kalian wajib buat subscribe? Karena setiap bulannya aku bakal ngadain giveaway. Dan untuk video kali ini, aku bakal ngasih ke kalian semua harus giveaway part 5 edisi Juni. Jadi kalian harus banget tontonnya sampai akhir. Oke, jadi di sini aku punya tinggi 155 cm dengan berat badan 50 kg. Silahkan jadikan ini patokan kalian. Nah guys, siapa tahu kalian salfok sama baju lagi aku pakai. Jadi ini tuh crop knit gitu, tapi dia nggak terlalu nge-crop juga, dan ini cakep banget buat dijadiin inner. Terus bahan knitnya dia tuh nggak tipis, tebel kayak gini, dan ini nyaman banget dipakainya. Terus ini harganya murah banget, cuman 40 ribuan. Dia ada mute-mutenya kayak gitu. Ini harus banget kalian check out buat inner, buat luaran, itu cakep banget. Terus pilihan warnanya juga banyak selain warna coklat tua yang lagi aku pakai ini. Jadi nanti langsung aja aku bakal taruh si knit ini di description box, oke? Jadi kalian tinggal ngecek aja. Nah guys, untuk video kali ini aku tuh habis borong tuniknya dari berbagai macam toko. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke look yang pertama. Oke guys, kita masuk ke tunik yang pertama. Ini baru pertama aja, dia tuniknya udah cakep banget. Ini namanya Zabrina Tunic. Dia ada 3 pilihan warna. Di sini aku pilih warna koko-nya. Langsung aja aku tunjukin ke kalian. Ini dia guys, tuh. Jadi ini modelnya tuh simple banget, cuman ada serut di bagian samping. Tapi kalau udah dipakai ini beneran looknya tuh cantik banget. Mau kalian pakai culotte, mau kalian pakai celana, mau kalian pakai rok, itu beneran cakep, cocok buat dipakai sama si tunik ini. Cuman kalau kalian mau pakainya buat nanti besok Idul Adha, ya aku saranin lebih pakainya culotte, kalau enggak bawahannya rok gitu. Itu lebih elegan gitu guys jadinya, oke? Nah, untuk bahannya tenang, ini dipakai Idul Adha juga seharian gak bakal gerah karena bahannya tuh nyerap keringat. Ini dari Crinkle Airflow. Dan untuk LD-nya dia juga lumayan besar, 106 cm-an dengan panjangnya ini tuh 102 cm. Jadi ini jatuhnya udah long tunik ya guys. Langsung aja ya, aku bakal review lebih detail. Oke guys, ini dia untuk Zabrina tuniknya. Ini warna koko, aslinya dia agak sedikit gelap daripada yang ada di kamera sekarang. Dan untuk bahannya, dia halus banget, gampang disetrika dan nyerap keringat. Bagian belakangnya resleting, jadi non busui. Dan bagian bawahnya, ini ada tali serutnya. Nanti kalian bisa rapiin sendiri. Terus guys, untuk detail jahitannya sendiri, dia lumayan banyak benang-benang yang lebih gitu ya. Jadi tinggal kita guntingin aja. Terus untuk bagian tangannya, dia simple banget, modelnya los gini. Dan untuk detail belakangnya aku tunjukin ya guys, seperti ini dia detailnya. Untuk harga tunik ini juga murah banget, cuman 56 ribuan. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Oke, untuk selanjutnya ini tuh ada Rora Tunic. Dia ada 8 pilihan warna guys. Ini modelnya cakep banget buat kalian pakaiin rok juga, dia elegan gitu. Dan ini tuh ada 8 pilihan warna. Ini aku pilih warna putihnya atau white. Oke, langsung aja aku tunjukin ke kalian. Ini dia tuh.
Jadi kalian pasti udah pernah sih salfok sama si tunik ini. Jadi dia tuh ada belahannya gitu di bagian depannya, tuh cakep banget guys. Nih, ini untuk bahannya juga dia adem karena dari crinkle airflow nyerap keringat. Buat nanti dipakai idul adha seharian juga aman, oke? Nah, untuk LD-nya juga dia lumayan besar. Ini untuk LD-nya itu kurang lebih 110 cm dengan panjangnya ya guys. Kalau panjangnya tuh 100 cm-an. Langsung aja ya, di sini aku bakal review lebih detail. Oke, ini dia untuk Rora tuniknya. Ini real pick banget dengan yang ada di gambar. Untuk bahannya udah pasti adem karena dia dari crinkle. Nah, seperti ini dia kerahnya. Dan ini juga full kancing ya guys, jadi busu friendly. Terus yang jadi ikoniknya ini bagian bawahnya. Kanan kiri depannya itu ada belahannya gitu. Dan untuk detail jahitannya sendiri dia lumayan rapi. Hanya ada sedikit aja benang-benang yang lebih gitu, tinggal kita gunting. Terus untuk bagian tangannya, dia ujungnya tuh pakai satu kancing kayak gini. Dan untuk detail bagian belakangnya sih polosan aja ya guys. Nah, untuk harganya sendiri 50 ribuan. Step 1, wake up early gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Oke, untuk selanjutnya ini tuh namanya Grace Tunic. Ada 6 pilihan warna. Di sini aku pilih warna army-nya. Langsung aja aku tunjukin ke kalian, guys. Ini dia. Tuh, dia beneran real pick lagi dan lagi. Bagian bawahnya juga sama banget dengan yang ada di gambar. Dan untuk bahannya ini tuh adem pol, guys, karena lagi-lagi dari crinkle airflow. Nah, untuk LD-nya dia besar kok, 100 cm-an. Dengan panjangnya si tuniknya 100 cm-an juga. Ini look-nya tuh bisa jadiin dual look ya. Versi aku ini bisa kalian jadiin long tunik biasa, kancingnya di full kancing dari atas sampai bawah, atau dijadiin cardigan juga, ini cakep pol. Dan kalian harus tahu ini tuh tunik termurah tapi enggak murahan. Bisa kalian bandingin sama dua yang sebelumnya udah aku review, ini enggak kalah cakep. Jadi langsung aja ya aku bakal review si tunik ini lebih detail. Oke, ini dia untuk long tunik crinkle-nya. Untuk bahannya udah pasti dia adem banget ya karena dia dari crinkle. Dan untuk bagian kerahnya dia seperti ini. Ini juga udah full kancing guys, jadi busu friendly. Ini bisa kalian jadiin tunik ataupun long cardigan gitu. Nah, untuk detail jahitannya sendiri dia lumayan rapi, hanya ada sedikit benang-benang yang lebih gitu, tinggal kita guntingin aja. Dan untuk bagian tangannya sendiri dia ujungnya itu pakai satu kancing kayak gini, jadi wudu friendly. Dan ini untuk detail bagian belakangnya. Untuk harga tunik ini murah banget guys, 40 ribuan aja. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mind. Okay, jadi segini aja untuk Shopee Haul tuniknya. Gimana? Cakep-cakep banget kan? Udah ada yang kalian incer belum nih guys? Udah langsung choose aja beli, nggak bakal nyesel karena semua tuniknya tuh cakep, harganya murah, banyak pilihan warnanya, dan bakal kepake banget buat kalian semua. Jadi langsung aja aku taruh semua link produk tuniknya di description box. Jadi jangan lupa buat kalian ngecek, oke? Okay? Nah guys, sesuai dengan janji aku bakal ngadain giveaway part 5 edisi Juni kali ini. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke rules-nya. Oke, jadi segini aja rules-nya, super gampang banget kan? Jadi semangat buat ikutin giveaway-nya. Siapa tahu dari si kalian buat dapetin giveaway dari aku. So, segini aja untuk video kali ini. Aku ucapin banyak terima kasih buat yang udah seneng nonton dan support aku. Thank you banget. Jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe, dan share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. So, thank you for watching and see you next my video. Dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.